Keputusan Perhimpunan Agung UMNO meluluskan usul dua jawatan tertinggi tidak dipertandingkan menjadikan parti itu kembali mengikut cara lama, kata Tengku Razali Hamzah. Bekas ahli Parlimen Gua Mustang itu, yang lebih dikenali sebagai Kuli, berkata demokrasi dalam UMNO tidak mati. Sebaliknya, beliau percaya parti itu sedang dikawal. PAU meluluskan usul dua jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan menerusi pungutan suara dilakukan hari ini. Kuli, yang juga ketua UMNO Gua Mustang, berkata perkembangan itu juga mungkin menakutkan orang muda menyertai UMNO kerana merasakan banyak sekatan menyebabkannya beralih ke parti lain.